Halo guys, balik lagi bersama gue Dimsi Dims. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang motor ini ya. Kita bakal bahas motor Supra ya. Kebetulan gue baru ya kemarin ngangkat Supra ini ya, dengan harapan uang jajan gue bertambah karena ini irit. Nah, kita bakal review harian ya untuk Supra Fit ini ya. Oke. Jadi setelah semingguan gue pakai ya, si Supra Fit ini ada beberapa hal yang harus di note ya. Pertama adalah dari mana dulu ya kita ini? Dari segi performa aja lah ya. Segi performanya itu, karena ini sebentar, karena ini adalah motor dengan kubikasi 100 cc, karbunya juga cukup kecil ya, jadi dia mengutamakan ekonomis daripada performa ya. Walaupun ya si apa namanya nggak bisa dibilang lemot-lemot amat sih gitu loh ya. Kalau digeber ya bisa sampai 80 atau 85 km per jam tok itu ya. Karena memang apa namanya, ya itu balik lagi dari peruntukan motor ini, tidak diperuntukkan untuk kencang-kencang, namun untuk nilai ekonomis yang tinggi lah gitu ya. Oke. Kalau secara di datar-datar aja kayak begini ya, enggak masalah. Tapi kalau misalnya dia banyak nanjak, teman-teman bakal notice satu hal bahwa dia agak lemot di tanjakan, ya. Ya seperti lumrahnya motor-motor cc kecil lah. Cuma kalau misalnya tanjakannya enggak ekstrim banget, hajar, ya. Kecuali tanjakannya benar-benar ini kayak di rumah gua ini beberapa tanjakan ada yang cukup ekstrim, ya. Jadi gua harus ancang-ancangnya agak jauh nih, baru bisa nanjak dengan enak, tuh ya. Nah, dari performa itu, ya, dari ergonomi duduk sendiri ya cukup nyaman lah, lumrahnya bebek-bebek ya. Tapi kalau gua bilang si Supra Fit ini lebih menyerupai Honda Grand ya. Karena dia lurus ininya, tidak nungging kayak Supra 125 ya. Jadi dia masih lurus ininya, apa namanya, bangkunya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apa berboncengan secara yang nyaman ya, ini nyaman gitu, tidak terlalu tinggi boncengan belakangnya gitu ya. Jadi kalau dibilang sih cukup enak untuk seri Supra yang ini dipakai harian. Kalau untuk lebar joknya sendiri, gue nggak bisa bilang joknya ini lebar, karena ya memang dari sananya seperti itu. Gue inget dulu bokap gue punya motor Cina yang model Supra begini. Ya emang dari dulu gue nggak nyaman sama joknya karena terlalu sempit ya. Gue biasa pakai apa dulu kan di SMA sama sekarang, gue pakai Satria 2 tak yang joknya lebar. Nah itu enak. Kalau misalnya Supra ini joknya agak sempit, jadi kalau orang agak ekstra badannya atau ekstra pantatnya gitu ya, dia akan mengalami nggak enak, nggak nyaman. Tapi kalau kayak orang yang kurus, orang yang ramping lah gitu, kita bisa ngomong ya, itu ya nyaman-nyaman saja gitu ya, nggak ada masalah dengan joknya. Tapi kalau gue biasa pakai Satria yang agak lebar, menurut gue ini agak sempit ya. Itu harus di note. Kalau untuk para ciwi-ciwi yang suka dibonceng, kalau note dari bini gue adalah dari istri gue note bahwa si kalau bisa digonceng itu cari motor yang agak lebar dikit jok belakangnya, jadi boncengernya enak lah gitu ya. Nah ini nggak gitu deh gitu kan. Kemarin juga cobain sama istri gue, agak sempit ya belakangnya ya, nggak kayak apa namanya motor Satria gitu. Dia lebih nyaman pakai motor apa diboncengin pakai motor Satria daripada Supra ya. Oh ya udah gitu lah. Teman-teman bisa mengakali dengan busanya yang lebih empuk sih sebenarnya. Itu ya. Oke.
itu untuk ergonomi. Kaki-kaki sendiri ini gue kebetulan dapat unit yang benar-benar standar, nggak diapa-apain. Kaki-kakinya enak cuy. Shock breaker belakangnya ini pas lah menurut gue ya. Pas banget menurut gue dipakai harian gitu loh. Tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu keras, namun tidak terlalu bantingannya keras juga. Tuh ya. Itu ini pas-pas banget, enak-enak kok. Serius enak banget ini shock breaker belakangnya. Dibandingkan dengan, ya gue belum nyoba Supra 125 yang belakangnya ya terutama. Tuh kan, itu masih enak tuh jalanan gak rata gitu. Wah, enak banget ya. Ini rekomend sih gitu loh. Entah pernya yang besar atau settingan ribbon dari pabrikannya yang enak. Ini enak sih. Gila loh. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin lebih enak lagi, mungkin gue lupa sih ada satu akun di TikTok dia yang oprek-oprek shock depan. Jadi mungkin entah minyaknya dikentelin pakai minyak 20-50 atau nggak tahu deh gitu. Tapi dia bisa enak banget. Gue bilang bantingannya enak, enak deh. Nanti gue cari tahu ya. Tuh, terus dari segi fuel consumption sendiri nggak usah ditanya lah. Ini kemarin gua coba iseng-iseng ngukur ya, 1 liter sampai mana. Bukan 1 liter sampai mana sih, dari full, gua isi full, gua pakai warawiri-warawiri, gua hitung lagi berapa, dapetnya 1 liter untuk 80 km. Gile cuy. Gile. Nah, ini biasa gua pakai motor 4 tak 35-40 ya, FXR gua itu 35 lah paling irit, 1 liter untuk 35 kilo. Nah, Satria 2 tak gua itu paling irit itu 1 liter untuk 32, itu sudah eco riding dan segala macem. Ini 180 cuy, gila lu. Ini meteran bensinnya nyala. Jadi dari ini kan udah 2 hari gue pakai. Gue ke office gue 100 kilo. Ya. Turunnya dikit banget. Sialan gue bilang. Jadi begitulah. Jadi kalau fuel consumption tidak ada lawan lah Supra ini. Bahkan dengan apa, gue ngebandingin sama yang injeksi, masih lebih irit yang ini, jauh lebih irit, tapi dengan ketentuan ya, terms and condition bahwa teman-teman semua harus eco riding ya. Eco riding tuh gimana ya, tidak ya, jalannya nggak gimana-gimana di pada batas kecepatan yang ditentukan, RPM-nya juga tidak tinggi-tinggi amat, bannya juga tekanan anginnya pas gitu ya. Itu gue kemarin dapat segitu 180, hebat sih gue bilang. Pantes aja dulu itu adu irit ada yang sampai 100. Nah, itu gue percaya sih. Tapi rekor itu seingat gue di pegang sama Karisma 125. Ya. Emang karena dia CC lebih besar, jadi torsinya lebih besar, diputar sedikit ngacir, nggak kayak ini. Diputarnya harus agak dalam dikit baru dia jalan gitu ya. Karena CC-nya kecil, torsinya kecil, ya begitulah. Ya, oke, okay. Itu. Lalu pemakaian harian lagi untuk perawatan sendiri gimana? Ini perawatan sangat-sangat gampang sih kalau gue bilang, dibandingkan dengan motor-motor ya kayak Smash segala macem. Pertama, motor ini spare partnya masih ngamprak di mana-mana, masih banyak banget ya, karena dia apa namanya masih satu mesin dengan banyak motor gitu ya. Supra 110, Honda Astrea Grand gitu ya. Jadi memang beberapa banyak lah ininya, gue masih menemukan, dan murah-murah sekali kalau gue bilang sih. Kayak rentek keteng ini baru gue ganti itu di sekitar 50.000, ketengnya jasa 50.000, jadi ya cuma cepet ganti rentek keteng cuy ya.
gitu. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini harian dengan mengesampingkan performa, ini sangat worth it sekali ya. Jadi kalau kita ngomongin kita naik Supra, ya kita nggak bisa ngomong ini motor kencang kecuali udah dioprek Supra itu kencang, ya oke lah ya. Kalau misalnya teman-teman mau yang performanya bagus, ya beli Supranya yang GTR 150, jangan beli yang 100 Supra Fit maupun Supra X ya. Gitu ya, kalau gue bilang sih kurang lebih demikian review hariannya. Hari-hariannya gue pokoknya worth it lah dengan apa yang gue keluarkan untuk motor ini ya. Fuel consumption-nya oke, kaki-kaki oke banget gitu ya. Joknya aja yang menurut gue agak harusnya agak lebar dikit. Itu aja sih. Sama tanjakan ini nih kayak gini nih. Wajah, ini harus ancang-ancangnya tuh kan. Gue agak jauh karena memang ya beginilah. Oke, itu aja sih. Palingan ya itu saja yang perlu di note kalau misalnya teman-teman mau pakai harian ya. Oke. Itu aja dari gua, ketemu lagi nanti review selanjutnya oleh Dimzy Div. Dan kalau misalnya mau misalnya teman-teman bilang oh enggak seperti ini, Bang. Silakan kita diskusi di kolom komentar yuk. Oke. Itu aja sih dari gua. Thank you for watching. Dimzy Div sign out. Thank you.